Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 di grup A antara Qatar versus Ekuador dimenangkan oleh Ekuador dengan skor 2-0. Kekalahan itu menjadi catatan buruk bagi timnas Qatar karena menjadi tuan rumah pertama yang kalah di laga pembuka Piala Dunia. Saat pertandingan baru berjalan 3 menit, Ekuador mampu membobol gawang Qatar lewat gol Enner Valencia. Namun gol itu dianulir wasit karena ada pemain Ekuador yang lebih dulu dalam posisi offside. Serangan terus dilakukan tim asuhan Gustavo Alfaro itu ke jantung pertahanan Qatar. Hasilnya pada menit ke-16, Ekuador berhasil mencetak gol lewat tendangan penalti Enner Valencia. Selanjutnya di menit ke-32, kapten Ekuador itu kembali mencetak gol keduanya lewat sundulan hingga menambah keunggulan Ekuador menjadi 2-0. Di babak kedua, Qatar berupaya menyerang namun tak membuahkan gol. Skor 2-0 bertahan hingga peluit babak kedua berakhir. Tim UTV mengabarkan.